Sterilisasi Busway dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ellen Tangkudung. Eh uh, Bu Ellen, sterilisasi ini ini kan salah satunya salah satu upaya untuk mengurai kemacetan sebetulnya. Satu di antara beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pemprov dan sudah dilakukan. Nah, uh, tapi harapannya dengan adanya eh uh, Busway ini Kendaraan-kendaraan pribadi yang yang memacetkan jalan ini, ini orang-orangnya pindah, ya. gitu. Tapi kalau kita melihat sampai sekarang masih jauh nampaknya ya, dari harapan. Apa ya. yang harus dilakukan selain soal keandalan waktu? Hmm. Apalagi yang harus dilakukan? Jadi betul uh, bus bus Transjakarta atau bus itu uh, untuk mengatasi kemacetan. Kalau orang-orang di mobil, orang-orang hmm. di sepeda motor itu beralih menggunakan Basway itu kalau, kalau tidak ini iya. ada syarat artinya kan? iya jadi uh, tidak serta merta uh, mereka yang me, atau bus itu yang mengatasi kemacetan yeah. mengatasi kemacetan itu kalau yang ada di jalan hmm. itu berkurang uh. itu nah kalau menurut puan sendiri ini kenapa mereka belum, belum beralih ke busway iya yeah. Kita tidak bisa juga mengharapkan... Ini beralih ke busway mobilnya sama motornya yang beralih iya, ke busway, bukan iya. orang yang naik Transjakarta iya, kan? Iya betul. Uh, memang tidak kita tidak mengharapkan semua orang yang naik mobil itu beralih ke busway. Hmm. Artinya ada berapa persen kalau di uh, rencana tahun 2030, rencana DKI itu, yeah. uh, sekitar 60 persen menggunakan angkutan umum. Yeah. Harusnya seperti itu ya, hmm. jadi 40 persennya tetap menggunakan angkutan uh, okay. kendaraan pribadi kan, yeah. tidak semuanya. Yeah. Nah... Bagaimana cara mencapai itu? Karena sekarang tuh masih jauh dari 60%. Okay. Masih hampir 20% baru. Okay. Nah, bagaimana caranya itu adalah... Bagaim ada karena ada... Tadi ada ya, ada yang tidak akan pindah. Mm. Tapi ada yang tengah-tengah. Okay. Mereka itu mau pindah. Mm. Tetapi yakinkan dulu saya bahwa kalau saya pindah, saya bisa nyaman juga. Okay. Bisa mengandalkan juga. Saya bisa nyaman. Nah, bagaimana caranya nyaman? Ada, ada banyak hal. Nyaman itu kalau dikatakan ada orang pakai AC... Mm tidak bersesakan ya. ya kemudian salah satunya itu saya e, naik di suatu tempat di dari halte misalnya lalu naik ke naik busway, kemudian turun masih ada harus sambung mana lagi jangan sampai naik ojek lagi gitu ya. apalagi kalau e, apa perempuan tuh jarang mau juga ada ya, juga okay. sih jarang mau juga naik ojek. Okay. Nah, itu bisa terjamin juga. Dan nah, itu jadi, kuncinya sebetulnya. Ya, jadi integrasi-integrasi antar moda itu terjadi gitu. Okay. Jadi misalnya turun dari kereta, turun dari kereta harusnya jalan sedikit sudah ada busway. Oke. Okay. Gitu ya. Uh, jadi itu uh, harus terintegrasi. Kemudian satu lagi uh, tugas pemerintah itu ya, uh, maksudnya orang tidak mau juga berkali-kali ganti. Oke. Okay. Nah tugas pemerintah adalah untuk merevitalisasi trayek di seluruh Jakarta okay. sehingga dari mana trayek itu dari Uh, survei selama ini atau mempelajari uh, pergerakan penumpang selama ini yang paling banyak itu dari mana kemana dari mana kemana kemudian uh, yang kurang bisnya dari mana kemana sehingga itu bisa digabung-gabung menjadi okay. uh, trayek yang saling menyambung sehingga orang kalau perlu dua kali satu kali saja itu sudah nah, sampai sudah ke tujuan. sampai ke tempat tujuan okay. nah seperti itu itu Baik. yang yang sekarang harusnya disiapkan. Karena kalau tidak orang nggak mau pindah. Kalau okay. kalau harus ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Pasti capek banget itu ya. <laughs> capek dan nunggu dan... uh, jah itu loh. Nunggu okay, bua... kan? Kalau udah naik kan udah lega. Oke. Okay. Tapi kalau soal berdesak-desakan, jangan lupa di luar negeri pun seperti itu. Oke. Okay. Ya, kita mau mau di Stockholm gitu, hmm. tetap aja kalau jam pagi <laughs> pasti juga berdesak-desakan. Desak ya? tapi yakin bahwa saya desak-desakan 10 menit sampai gitu. Oke. Okay. Bu terima kasih ya. banyak sudah bersama kami di dialog pagi. Terima kasih banyak.